lagi sobat, melanjutkan kisah panasnya bunga mekar untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, atas permintaan Ki Sela Brojo, guru Padepokan Kenanga, Maisa Bungaran diminta untuk tinggal bermalam barang 2 atau 3 hari, dan Maisa Bungaran pun menyanggupinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ken Padmi tidak menjawab, tetapi ketika Makerti meninggalkannya, ia mandanginya dari belakang hingga hilang di balik sudut rumahnya. Sejenak gadis itu termangu-mangu, namun ia pun kemudian masuk ke dalam pagiwan untuk mandi. Betapa sejuknya air di jembangan yang rasa-rasanya lebih sejuk dari pagi sebelumnya. Namun dalam pada itu, percakapan yang pendek dengan Maisa Bungaran rasa-rasanya telah memecahkan batas antara keduanya. Dengan demikian keduanya merasa telah berkenalan hingga keduanya tidak lagi merasa canggung untuk menyapa jika mereka berpapasan. Sikap dan sifat Ken Padmi ternyata telah mengikat Maisa Bungaran untuk tidak tergesa-gesa meninggalkan padepokan itu. Bahkan ketika Makerti dan Gemak Werdi minta diri untuk kembali ke rumah masing-masing, Maisa Bungaran tidak menolak permintaan Ki Sela Brojo untuk tinggal barang 1-2 hari di padepokan itu. "Kok ragu-ragu meninggalkan padepokan itu, Gemak Werdi?" bertanya Makerti di perjalanan beberapa saat setelah mereka masuk ke Bula. Gemak Werdi menarik napas dalam-dalam, tapi kemudian ia menjawab, "Tidak, Paman, aku tidak ragu-ragu." Makerti mengangguk-angguk, ia melihat sesuatu dalam tatapan mata Gemak Werdi. Tapi ia tidak bertanya apapun juga, ia yakin bahwa yang tersangkut itu akan hilang karena kesadaran diri Gemak Werdi. Sebagai seorang yang lebih tua, Makerti mengerti bahwa ada sesuatu perasaan yang menyentuh hati anak muda itu terhadap Ken Padmi di Padepokan Kenanga. Namun agaknya Gemak Werdi pun menyadari keadaannya, sehingga ia telah memandang kemungkinan yang luas yang dapat terjadi di padepokan itu. Sementara itu Maisa Bungaran telah mencoba menyesuaikan dirinya dengan kehidupan di padepokan kecil itu. Semakin lama ia menjadi semakin tidak canggung lagi. Pagi-pagi ia bangun dan melakukan pekerjaan seperti murid-murid padepokan yang lain. Bahkan kadang-kadang ia pun telah pergi ke sawah pula bersama para santri. Dalam pada itu batas antara Maisa Bungaran dengan Ken Padmi pun menjadi semakin kabur. Meskipun mereka seakan-akan hanya bertemu sekejap dan berbicara sepatah dua patah kata, tetapi pertemuan itu pun menjadi semakin sering. Tetapi Maisa Bungaran tidak akan tetap berada di padepokan itu. Ia sadar bahwa ia akan meninggalkan padepokan itu pada suatu saat, dan ia pun mulai memikirkan untuk melanjutkan perjalanannya yang tanpa tujuan sebelum ia menetap pada waktu ikatan tugas keprajuritan. Itulah sebabnya maka betapapun ia kerasan tinggal di padepokan itu, namun ia pun mulai menyatakan niatnya untuk meneruskan perjalanan kepada Ki Sela Brojo. "Jangan tergesa-gesa, Ger. Tinggallah barang 1-2 bulan di sini," berkata orang tua itu. Maisa Bungaran tersenyum, jawabnya, "Maaf, Kiai, aku tidak dapat mengingkari maksud perjalananku. Sejak aku meninggalkan kampung halaman, aku ingin pergi menjelajahi daerah yang luas untuk mengembangkan pengalamanku sebelum aku mengikat diri pada suatu tugas tertentu."
Tugas apakah yang Anggir maksudkan? Bertanya Kisiro Bojro. Apa saja? Bukankah pada suatu saat aku harus mempunyai pegangan hidup tertentu? Tapi rasa-rasanya bekal hidup ini tidak lengkap tanpa pengenalan lingkungan yang agak luas. Kisiro Bojro mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa agaknya demikianlah panggilan hidup Maisa Bungalan. Sehingga karena itu, maka sudah barang tentu ia tidak akan dapat menahannya lebih lama lagi. Namun dalam pada itu, sebagai orang tua ia melihat sesuatu yang menyentuh hati Maisa Bungalan di padepokan itu. Tetapi Kisiro Bojro tidak berani mengatakannya, meskipun diam-diam ia memperhatikan hubungan antara Maisa Bungalan dan anak gadisnya. Tetapi perkenalan mereka masih terlalu singkat, sehingga jika hal itu memang terjadi, maka keduanya tentu baru tersentuh oleh pengenalan lahiria. Pada suatu saat Maisa Bungalan akan meninggalkan padepokan ini, berkata Kisiro Bojro di dalam hatinya. Sebulan dua bulan ia akan tetap mengingat padepokan ini, dan mungkin juga Kenpatmi, tetapi perjalanannya yang semakin jauh dan pengenalannya yang semakin banyak, maka ia tentu akan segera melupakannya. Demikian pula agaknya dengan Kenpatmi. Ia melihat sepintas seorang anak muda yang mengagumkan, namun jika anak muda itu telah tidak dilihatnya lagi, maka ia pun akan melupakannya. Karena itulah maka Kisiro Bojro tidak begitu memperhatikan hubungan antara anak gadisnya dengan Maisa Bungalan. Ia menganggap bahwa yang terjadi itu hanyalah sentuhan perasaan sesaat dari seorang anak muda dan seorang gadis padepokan. Apalagi ketika pada suatu saat Maisa Bungalan benar-benar telah minta diri kepadanya. Ketika mereka berada dalam sanggar setelah menyaksikan latihan yang berat di malam hari, maka Maisa Bungalan pun menyampaikan maksudnya bahwa di keesokan harinya ia akan melanjutkan perjalanan. Kisiro Bojro mengangguk-angguk. Saat yang demikian memang pasti akan datang. Setelah beberapa kali ia minta agar Maisa Bungalan menunda keberangkatannya, maka agaknya ia sudah tidak akan dapat mencegah keberangkatan anak muda itu lagi meninggalkan padepokan kenanga. Demikianlah ketika fajar menyingsing, maka Maisa Bungalan telah mempersiapkan dirinya. Betapa segarnya ia mandi di pancuran di belakang padepokan. Apalagi Maisa Bungalan tahu bahwa sudah menjadi kebiasaan Kenpatmi untuk mandi di dini hari, sehingga ia tidak mau mengganggunya pergunakan pakiwan, meskipun seakan-akan di luar kehendaknya sendiri. Maisa Bungalan telah menimba air dan mengisi jembangan pakiwan itu sehingga penuh. Ketika matahari mulai naik ke punggung bukit, maka Maisa Bungalan pun telah siap. Sekali lagi minta diri kepada Kisiro Bojro untuk meneruskan perjalanan. Tolong sampaikan salamku kepada Makerti dan Gemak Werti, berkata Maisa Bungalan kemudian. Kisiro Bojro mengangguk-angguk, namun katanya, aku masih ingin menahan saat keberangkatan Anggir. Aku persilahkan Anggir menunggu makan pagi yang sudah disiapkan. Agaknya Kenpatmi pun telah mengetahui dari ayahnya bahwa Maisa Bungalan akan meninggalkan padepokan itu. Karena itu ketika ia menghidangkan makan dan minuman panas, tiap kali ia memandang sekilas wajah anak muda itu, seolah-olah ia ingin memahatkan bentuk wajah itu dalam dinding ingatannya untuk selama-lamanya. Tetapi sebagai seorang gadis, Kenpatmi tidak dapat berbuat lain. Betapapun hatinya bergejolak, namun setiap kali ia hanya dapat menundukkan wajahnya dan sekali-kali mencuri pandang. Namun apabila kebetulan tatapan mata mereka bertemu, maka wajahnya menjadi memerah dan seolah-olah telinganya tersentuh bara api tempurung. Namun bagaimanapun juga, tidak seorang pun yang dapat mencegah keberangkatan Maisa Bungalan. Bahkan kemudian hampir seisi padepokan telah mengantarkannya sampai ke Regol. Ketika Kisiro Bojro sedang berbicara dengan seorang muridnya, maka Kenpatmi berbisik di telinga Maisa Bungalan yang berjalan di hadapannya,
Apakah kau tidak akan kembali ke padepokan ini? Maisa Bungaran berpaling di luar sadarnya. Tiba-tiba saja Maisa Bungaran menyaut. Tentu pada suatu saat aku akan kembali ke padepokan ini. Pembicaraan itu terputus. Ken Patmi pun memperlambat langkahnya sehingga jaraknya dari Maisa Bungaran menjadi semakin panjang. Karena ayahnya sudah mulai mendekati Maisa Bungaran lagi. Namun dalam pada itu meskipun tidak terucapkan, seolah-olah Ken Patmi telah berkata dengan sepenuh hati, "Aku akan menunggu kedatanganmu kembali." Dalam pada itu maka Maisa Bungaran pun kemudian benar-benar meninggalkan padepokan itu. Dengan mengucapkan banyak terima kasih, ia pun kemudian minta diri kepada segenap isi padepokan yang mengantarkannya sampai ke pintu, kemudian betapapun beratnya. Namun Maisa Bungaran telah mengayunkan kakinya meneruskan perjalanannya. Baru ketika Maisa Bungaran hilang di tikungan, maka orang-orang padepokan itu melangkah memasuki regol halaman. Ki Selo Bojro tidak melepaskan perhatiannya kepada anak gadisnya yang tidak dapat menyembunyikan perasaan kecewanya. Tetapi seperti yang pernah terbersit di hatinya bahwa perasaan itu tentu hanya perasaan sesaat. Sebentar saja ia akan melupakannya. Demikian juga Anggir Maisa Bungaran, berkata Ki Selo Bojro dalam hatinya. Sementara itu di perjalanan Maisa Bungaran pun merasa gelisah, seolah ada yang menahannya untuk tetap tinggal di padepokan itu. Namun Maisa Bungaran pun menggertakkan giginya, katanya kepada diri sendiri, "Aku tidak boleh terganggu oleh perasaan yang lemah ini. Aku harus meneruskan perjalanan yang sudah kurencanakan sebelumnya." Langkah Maisa Bungaran rasa-rasanya menjadi semakin panjang. Ia ingin segera menjadi semakin jauh dari padepokan yang tidak sengaja telah mempersilahkannya singgah. Berapa saat kemudian Maisa Bungaran memaksa dirinya untuk mengalihkan perhatiannya kepada keadaan sekitarnya. Sawah yang hijau, air yang tergenang memberikan warna yang segar. Di kejauhan nampak beberapa buah padepokan yang bagaikan beberapa buah pura yang hijau kehitam-hitaman. Daerah ini termasuk daerah yang subur, desisnya, sambil memandangi beberapa orang yang sibuk bekerja di sawah. Ketika kemudian matahari melampaui puncak langit, maka terasa lehernya menjadi haus. Karena itu maka Maisa Bungaran pun kemudian singgah di sebuah halaman rumah di padepokan yang kemudian dilaluinya untuk minta seteguk air. "Silahkan," pemiliknya mempersilahkannya dengan ramah. Di sudut padukuan ini pun telah disediakan jambangan air bagi orang-orang yang kepanasan di jalan. "Oh," Maisa Bungaran mengangguk-angguk, "aku mohon maaf." Ketika Maisa Bungaran merasa lehernya menjadi segar kembali, maka setelah mengucapkan terima kasih, ia pun meneruskan perjalanannya. Tetapi di luar padukuan itu, ketika ia melalui bayangan di bawah batang pohon prek yang rimbun, maka timbullah keinginannya untuk beristirahat sejenak. Sambil duduk di atas akar yang bagaikan jamban raksasa mencengkeram bumi, Maisa Bungaran bersandar pada batangnya yang besar. Angin yang sejuk mengusap wajahnya yang kotor oleh debu. Namun Maisa Bungaran tidak membiarkan dirinya menjadi mengantuk. Karena itu maka ia pun berusaha untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya dengan seksama. Namun dalam pada itu maka perhatiannya tertarik pada segumpal debu yang berhamburan. Ia melihat beberapa ekor kuda menuju ke arahnya. Karena itulah maka ia pun kemudian bergeser agar tidak menarik perhatian beberapa orang berkuda yang tentu akan lewat di jalan itu pula. Sejenak kemudian, maka beberapa ekor kuda itu pun menjadi semakin dekat. Ternyata bahwa bukan orang-orang berkuda itulah yang tertarik pada Maisa Bungaran, tapi justru Maisa Bungaranlah yang tertarik pada mereka. Karena itu meskipun ia duduk bergeser, namun akhirnya ia menjenggukkan kepalanya untuk melihat siapakah orang-orang berkuda itu. Tiba-tiba saja hatinya menjadi berdebar-debar. Di antara mereka terdapat seorang anak muda
dengan pakaian yang baik dan terawat. Bahkan nampaknya ia memang dengan sengaja mengenakan pakaian yang lain dari pakaiannya sehari-hari. Sementara pengiringnya pun mempergunakan pakaian yang baik-baik pula. Nampaknya mereka bukan orang-orang bepergian seperti kebanyakan orang bepergian, gumam Maisa Bungaran dalam hati. Dadanya justru berdesir ketika ia melihat orang-orang berkuda itu disapa oleh seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Tapi jarak itu sudah agak jauh sehingga Maisa Bungaran tidak mendengar dengan jelas apakah yang dikatakan oleh orang-orang berkuda itu. Namun yang dilihatnya kemudian, kuda-kuda itu sudah berpacu kembali. Nampaknya mereka datang dari pedukuhan di sekitar tempat ini, berkata Maisa Bungaran dalam hatinya. Ternyata Maisa Bungaran tidak dapat menahan perasaan ingin tahunya sekali-kali dipandanginya petani yang sedang bekerja di sawah itu. Agaknya petani itu mengenal orang-orang berkuda itu, desisnya. Karena Maisa Bungaran tidak dapat menahan perasaan ingin tahunya, maka ia pun kemudian berjalan mendekati petani yang sedang bekerja di sawah itu. Kedatangannya membuat petani itu heran. Apalagi ketika Maisa Bungaran bertanya, "Kisanak, apakah aku boleh bertanya tentang orang-orang berkuda itu?" Petani itu mengerutkan keningnya. Dengan heran ia bertanya pula, "Siapakah kau, Kisanak?" "Aku adalah seorang perantau yang tidak mempunyai tujuan. Aku lewat jalan ini seperti aku lewat jalan-jalan yang belum pernah aku kenal sebelumnya." Petani itu meletakkan cangkulnya dengan tatapan mata yang tajam ia bertanya, "Apakah kepentinganmu dengan orang-orang berkuda itu?" "Tidak ada kepentingan apa-apa, Kisanak. Tapi nampaknya mereka tidak sedang dalam perjalanan biasa." Petani itu nampak menjadi bimbang lalu katanya, "Kau tidak mempunyai kepentingan apapun juga? Kau tidak mengenal daerah ini? Sehingga tidak ada sangkut paut gelugut pun dengan orang-orang berkuda itu, juga dengan aku." Maisa Bungaran mengerutkan keningnya. Ia sudah terlanjur mengatakan keasingannya dengan daerah ini, dan ia pun telah menyebut dirinya sebagai seorang perantau. Dengan demikian maka ia memang tidak mempunyai kepentingan apapun dengan orang-orang berkuda itu. Tetapi tiba-tiba saja Maisa Bungaran ingin menyebut dirinya bukan sebagai orang yang asing sama sekali dengan daerah ini. Karena itu maka katanya kemudian, "Kisanak, aku memang orang yang asing dengan daerah ini. Aku memang seorang perantau, namun meskipun sedikit sekali, ada juga sentuhannya dengan daerah ini. Karena aku masih keluarga meskipun agak jauh dengan daerah Padepokan Kenanga." "Hei," petani itu terbelalak, "kau mempunyai hubungan darah dengan Kisiro Bodro di Padepokan Kenanga?" "Ya, apakah Kisanak mengenal Paman Siro Bodro?" "Aku mengenalnya meskipun tidak secara pribadi dan akrab. Tapi aku pernah bertemu. Tapi lebih daripada itu, namanya memang sudah dikenal oleh banyak orang, juga oleh orang-orang dari pedukuhan ini." Petani itu berhenti lalu, "Tetapi jika demikian, kau seharusnya mengetahui siapakah orang-orang itu. Hei, apakah kau sudah terlalu lama tidak berkunjung ke Padepokan Kenanga?" "Aku baru saja dari Padepokan Kenanga, meskipun hanya beberapa hari. Baru hari ini aku meninggalkan padepokan itu, karena aku akan meneruskan perantauanku meskipun Paman Siro Bodro menahanku." Petani itu termangu-mangu kemudian katanya, "Aneh, agaknya Kisiro Bodro benar-benar tidak ingin mengumumkan hubungannya dengan Padepokan Watu Kendeng." "Aku tidak mengerti," desis Maisa Bungaran. "Apakah Kisiro Bodro tidak pernah menyebut Padepokan Watu Kendeng yang terkenal itu?" "Tidak, Kisanak." Petani itu menarik napas dalam-dalam katanya, "Aneh, jika kau datang dari padepokan itu, apalagi hari ini, kau tentu mengetahui serba sedikit tentang orang-orang berkuda itu, kecuali jika kedatangan mereka ke Padepokan Kenanga memang tidak memberitahukan terlebih dahulu. Apakah hubungan mereka dengan Padepokan Kenanga?" "Itulah yang aneh, jika keluarga padepokan itu sendiri tidak mengetahui," jawab petani itu. Maisa Bungaran menjadi semakin ingin tahu. Karena itu maka ia pun mendesaknya, "Jika kau mengetahui, Kisanak,
Apakah salahnya jika kau mengatakannya? Anak muda, rumahku tidak terlalu jauh dari padepokan Watu Kendeng. Karena itu aku pernah mendengar serba sedikit keinginan keluarga Watu Kendeng untuk menjadi keluarga dari padepokan Kenanga. Dada Maisa Bungaran menjadi berdebar-debar, sementara petani itu berkata selanjutnya, "Apakah kau mengetahui bahwa padepokan Kenanga mempunyai seorang anak gadis?" "Ya, Ken Patmi," sahut Maisa Bungaran. Petani itu mengangguk-angguk dengan menyebut nama gadis itu. Petani itu pun menjadi semakin percaya bahwa Maisa Bungaran memang seorang yang mempunyai hubungan dengan Kenanga.